Harga spesial nih. Iya. Oke, kita tunggu ya teman-teman, jangan di skip. Lebih kurangin lagi 50. Iya. Oke. Oke, Sobat Kicau Mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini Mas Burung berada di Pasar Burung Pramuka ya. Kita mau survei kios Haji Abu untuk yang terbaru, nanti kira-kira ada burung apa aja dan berapa harganya. Nah, kita mulai dari parkiran belakang nih teman-teman, yang ada motor dan bak sampah ya, kalau nggak salah blok LKS. Nah, untuk teman Kicau Mania menuju ke kios Haji Abu bisa ikuti petunjuk video dari Master Burung ya. Nah, di sini ada anak tangga satu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman Kicau Mania ya yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman Kicau Mania, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia untuk menuju kiosnya Haji Abu ya. Nanti kita sapa-sapa sama Mas Bosnya. Nah, ini dia untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam bosku. Info ibu bosku buat teman Kicau Mania yang terbaru di tanggal 13 ya bos ya? Tanggal 13 April. Hari? Hari apa ini? Rabu. Rabu ya? Ya. Oke, ada apa aja nih? Yang terbaru ini Foxy Hongkong bos. Foxy Hongkong? Hongkong, ada Black Truth. Terus ada apa namanya, Samyong. Sama Murray. Terus Black Truth Gacor juga ada. Oke. Anis Kembang. Banyak. Pokoknya macam-macam bos ya. Macam-macam. Oke, nanti kita pantau bareng ya. Harga spesial nih. Oke, kita tunggu ya teman-teman, jangan di skip. Nah, untuk kirim-kirim gimana ini? Kirim kita bisa membantu bos. Bisa membantu ya, selalu ya. Oke, buat apa, luar pulau? Luar pulau Sumatera gitu. Jambi, Palembang, Lampung. Oke. Nah, di kios saja Bu, terima nih buat tukar tambah. Tukar tambah bisa, tapi lihat-lihat barangnya dulu mas. Berarti harus bawa ke lokasi ya? Harus bawa ke lokasi. Baik, oke. Kita langsung pantau-pantau bosku. Iya, monggo bos, siap. Baik bosku, kita pantau ya. Untuk yang pertama ada anis merah trotolan ya bos. Trotolan. Nah, ini untuk trotolannya jamin jantan atau jamin gimana? Jantan. Jamin jantan ya. Nah, untuk harga berapa ini? Ini 400 dikurangi 10.000. 400 dikurangi 10.000. Iya. Nah, untuk 10.000-nya buat teman Kicau Mania buat beli takjil ya. Iya. Oke, harganya selalu ada potongan nih di kiosnya Haji Abu ya. Spesial harga Ramadan di bulan puasa buat burung anis merahnya ya. Jamin jantan, harga dibanderol untuk normalnya biasanya berapa sih mas? 4,5 sampai 500 ya. Di sini cukup dibanderol 390.000 ya teman-teman. Untuk stok ada berapa ekor nih mas? Stoknya banyak, 30 ekor. Nah, untuk stok aman ya teman-teman, ada 30 ekor. Untuk burung juga mulus-mulus. Udah mandiri semua bos. Ini udah mandiri semua ya. Ini udah makan pur sendiri ya teman-teman. Stok ada kurang lebih 30 ekor. Jadi silakan rapat buat teman Kicau Mania yang lagi cari burung anis merah trotolan ya. Pastinya di jamin jantan. Oke bosku, selain dari trotolan anis merah, ready juga buat anis kembang ya bos ya. Nah, ini untuk trotolannya juga ya. Ini trotolan muda-mudahan apa ternakan nih bos? Ternakan ya, pastinya. Jaminan jantan juga nih teman-teman buat burung anis kembangnya ya. Bonus kriwik. Ah, bonus kriwik. Jadi udah pada kriwik bos ya. Udah pada kriwik. Dan untuk harganya berapa ini? 500.000. 500.000 ya teman-teman. Jadi udah terbilang kondisi, udah kriwik ya. Tinggal gacorin doang nih. Nah, untuk stok ada berapa mas? Stoknya ada 20. 20 ekor ya teman-teman, aman ya. Samyong.
Oke, kita geser ke burung samyongnya ya teman. Ini dia untuk penampakan dari burung samyongnya. Nah, ini untuk samyongnya, samyong mana ini bos? Samyong NTB. NTB punya ya? NTB mas. Body big nih teman-teman. Nah, ini sepertinya udah makan pur ya mas ya? Pur semua. Udah makan pur ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat penampakan dari kotorannya ya. Nah, ini ready buat yang nopeng dan ready juga buat yang masih trotol ya. Tentunya trotolan jantan ya mas ya? Jantan. Ini untuk harganya berapa ini? Harganya yang bondol 1.050. Oke. Kalau yang mulus 1.100. Oke. Jadi buat yang bondol 1.050.000 ya. Iya mas. Nah, untuk yang mulusnya 1.100. Iya. Oke. Bondol bunyi, pada bunyi. Oh, udah pada bunyi ya? Pada bunyi. Oke. Jadi bahan rawatan rasa gasoran ya mas ya? Oke, jadi silakan ya merapat buat teman kicomania yang cari burung samyong nih. Untuk yang ulus dibanderol 1.100.000 dan untuk yang bondolan 1.050 ya. Dan untuk burungnya juga udah makan pur dan udah pada bunyi nih, warna. Jadi tinggal pantau-pantau aja. Ini yang di antara beberapa samyong yang mana nih yang paling rajin nih? Ini dua ini. Ini yang paling atas ya? Oke, ini yang paling atas nih teman-teman. Kayaknya merah sekali. Gak ada penampakan warna merahnya mas ya? Iya, lehernya. Paling atas ya teman-teman yang lagi cari burung samyongnya. Ini paling gacor nih. Baik, kita geser ke burung ocean dari teletek dan burung bako ya. Nah, untuk burung mulus nih. Nah, ini kondisinya gimana nih mas? Rawatan udah ngepur total mas. Oh, udah ngepur total ya? Nah, untuk ininya statusnya udah rajin apa udah ini? Oh, udah rajin. Oke. Nah, untuk harga berapa ini? Murah, 2,5 aja. 250.000. Iya. Oke. Jadi untuk harga dari burung telai dengan burung bako ya, teman-teman, udah rajin dan juga udah pur total cukup dibanderol 250.000. Nah, ini untuk penampakan kotorannya, teman-teman. Jadi udah makan pur ya. Oke, langsung ke lokasi atau buat teman kicomania yang mau berbelanja online tinggal halo-halo. Untuk nomor ada di deskripsi juga di atas pojok video ya teman-teman. Jadi bisa calling-calling yang mau berbelanja online. Oke, kita geser ke burung impor ada black fruit ya teman-teman. Seperti ini untuk penampakan dari burung black fruitnya. Nah, ini untuk harganya ada berapa nih mas? Harganya maksudnya harganya berapa ini? Harganya ini 3,5 nih mas. 350.000. Om, minus ya? Kan jadi minus hanya kurus ya? Oke, jadi buat teman kicomania yang mau aja ya, yang telaten nih buat burung black fruitnya, jadi minus hanya kurus. Tapi sehat ya burungnya. Burung sehat ya, hanya minus saja. Dibanderol 350.000 silakan. Untuk stok ada berapa nih yang kayak gini nih? Ada satu ekor ya teman-teman. Jadi bisa langsung halo-halo atau merapat langsung ke kiosnya Haji Abu. Nah, ini untuk harga normal berapa nih mas? 800 mas. 800 ya untuk harga normal. Jadi buat yang telaten aja nih, tinggal kasih super N atau multivitaminnya buat burung black fruitnya. Nah, ini untuk penampakan dari burung black fruit yang normal ya teman-teman. Nah, ini untuk black fruitnya gimana nih, gacoran atau masih bahan? Bahan? Masih bahan. Oh, masih bahan ya. Nah, ini untuk harga normal ya. Normal, harganya normal 800.000. Jadi no minus ya teman-teman. Stoknya banyak mas. Stok juga ready banyak ya dari burung black fruit. Kalau yang gacoran ada 2 ekor. Oh, gacoran ready 2 ekor. Oke, di kiosnya ada nggak nih mas? Ini saya taruh rumah. Oh, ditaruh rumah ya. Jadi bisa halo-halo aja ya buat teman kicoman ya yang mau black fruit gacorannya. Nah, untuk gacoran biasanya berapa mas? 17,5 mas. 17,5 ya. Okay. Jamin gacor langsung. Jamin gacor. Oke, kosong langsung bunyi. Oke, jadi langsung rapat aja ya teman-teman yang lagi cari burung black fruit gacor, yang bahan juga ready. Atau bisa halo-halo. Untuk nomor berada di deskripsi dan di pojok video paling atas. Oke, kita geser ke burung kenari teman-teman, ready nih buat teman kicomania yang mau aja ya. Ada kenari minusan, minus kurus ya mas ya. Nah, untuk harganya berapa ini? 50.000 ya satu ekornya. Nah, satu ekornya ini ada 2 ekor ya yang minusan ya mas ya. Oh, warna cerah dan warna gelap. Nah, untuk statusnya gimana ini mas, jantanan atau betina? Jantanan. Jantan ya. Oke, jadi kenari loper jantan minusnya kurus nih teman-teman. Baik teman-teman, selain dari yang minusan ready juga buat yang sehat atau yang normal ya. Nah, ini untuk suit yang pertama ada kenari loper yang warna cerahnya, yang mau nyetak dari 0
atau mau nyetak lagunya ya dari burung kenarinya, silahkan. Tersedia juga buat kenari bahan di kiosnya Haji Abu. Nah untuk harganya nih dari burung kenari loper yang berwarna cerahnya dibanderol Rp130.000. Jadi edisi harga bulan Ramadan ya teman-teman. Untuk harga normal biasanya dibanderol Rp150.000 dari burung kenari loper cerahnya. Nah kini dibanderol Rp130.000 aja. Untuk stok juga aman, yang mau eceran atau yang mau grosiran silakan langsung merapat aja ke kiosnya. Masih di burung jenis kenari ya teman-teman. Nah buat yang warna gelap juga ready nih, seperti ini untuk penampakannya, dan masih di burung kenari lopernya. Nah untuk harganya juga tentunya udah berbeda lagi ya teman-teman. Biasa dibanderol Rp100.000, sekarang dibanderol Rp80.000 buat burung kenari loper yang berwarna gelap. Untuk stok juga aman, dari burung kenari loper yang berwarna gelapnya kita shoot untuk sebagian aja. Silahkan yang mau nyetak lagu dari burung kenarinya dari nol, ready di kiosnya Haji Abu. Oke, kita geser ke burung kenari imporan nih teman-teman. Ya lagi cari burung kenari impor ya, dan sini ready nih buat impor betina. Nah ini imporan dari mana nih Mas Bos? Imporan dari mana ini? Dari Holland. Belanda. Dari Belanda. Amsterdam. Amsterdam. Oh, jauh banget nih Bos. Oke. Naik pesawat berarti ya? Oke. Ini untuk harganya berapa ini? Rp200.000 aja. Rp200.000. Oke. Kenari impor. Jadi kenari impor ya teman-teman. Harganya cukup dibanderol Rp200.000. Kenari impor betina. Yang lagi cari silakan langsung merapat, untuk warna macam-macam ya. Tinggal sesuaikan aja. Oke, kita geser lagi teman-teman. Ready juga buat kenari lopernya ya, yang berwarna putih. Seperti ini untuk penampakannya. Yang lagi cari burung kenari lopernya yang berwarna putih juga tersedia di kiosnya Haji Abu ya. Untuk stok juga masih banyak, silahkan langsung merapat aja. Nah untuk harganya berapa ini Bos? Rp170.000 aja. Oke. Nah biasanya harga normalnya berapa ini? Normal 175-18. Oh, untuk normalnya dibanderol 175-18 ya. Oke, dipotong lagi nih teman-teman untuk harganya ya. Jadi 170.000 buat burung kenari loper yang berwarna putih. Oke teman-teman, di sini juga ready ya buat burung kenari yang gacoran. Nah ini ready buat kenari AFS ya Mas ya, yang sudah gacorannya. Yang lagi cari burung kenari gacorannya juga tersedia untuk kios Haji Abunya ya. Nah, ini kalau yang gacoran berapa nih Mas? 4,5. 4,5 untuk yang AFS ya? AFS super. Nah, untuk warna juga macam-macam ya Mas ya? Macam-macam. Jadi tinggal pantau-pantau aja sesuai selera untuk warnanya dari burung kenari AF supernya ya yang sudah gacoran. Nah selain dari AF super yang gacoran, teman-teman ready juga buat yang kenari loper gacorannya. Nah ini dia untuk penampakan dari burung kenari loper yang berwarna cerah ya teman-teman. Nah ini untuk yang gacoran ya. Untuk warnanya juga macam-macam, ada yang warna cerah, ada yang star blue. Pokoknya tinggal pantau-pantau aja ya, lagi cari burung kenari gacoran atau sampai ke yang bahan ya, di kiosnya Haji Abu menyediakan. Nah ini untuk yang gacoran warna star blue berapa ini? 400 Mas. 400.000 ya. Oke, jadi untuk yang warna cerah kayak gini berapa nih? 3,5 ya. Untuk stok juga banyak ya Mas ya? Banyak. Ini buat stoknya aman ya teman-teman, buat di burung kenari loper ya katanya. Nah ini dia untuk penampakannya ya, buat burung kenari loper yang gacorannya. Oh serak teman-teman. Jadi ini ready juga ya buat kenari AF super ya Mas ya. Nah ini untuk yang baru riwik ya Mas ya. Nah yang riwik rajin nih teman-teman, jadi tinggal nerusin aja buat gacorinya ya. Nah untuk ready-nya banyak nih.
Budi juga jumbo-jumbo ya mas ya? Jumbo-jumbo. Lu budi gede-gede banget nih teman-teman, dari burung AM supernya. Lalu harganya berapa nih? 250. Untuk harganya dibanderol 250.000 teman-teman. AF super yang sudah rewing kerajin ya teman-teman. Jadi tinggal terusin aja untuk gacorin aja. Oke teman-teman, kita geser ke burung cucak cungkonya ya. Nah, kita bisa pantau bareng-bareng buat burung cucak cungkonya yang udah gacor ya. Nah ini untuk harganya kalau cungok gacoran berapa nih mas? 2.3 mas. 2.300. Oke, untuk harganya normal ya teman-teman. Cukup dibanderol 2.300 dari burung cucak cungok jantan yang sudah gacorannya ya. Nah biasanya kalau yang masih bahan-bahan berapa mas? Bahan 2 juta mas. 2 juta ya. Jadi cuma beda dikit doang ya mas ya. Oke, beda dikit doang ya teman-teman. Nah ini ada yang gacoran cukup 2.300, untuk yang bahannya cuma dibanderol 2 juta. Nah ready juga buat cucak cungko yang betina teman-teman, yang lagi cari burung cucak cungko betinanya, menyediakan juga ya di kiosnya Haji Agung. Ini dia untuk penampakannya, untuk burung terpantau mulus dan juga sehat. Dan kalau yang betina berapa nih mas Bos? 18. 1.800.000 ya. Stok ada berapa ekor nih? 15 ekor, masih terbilang aman ya. Silakan yang lagi cari masteran atau yang mau koleksi ya dari burung cucak cungkonya. Oke, kembali ke burung black throat ya teman-teman. Nah ini tadi buat black throat betinanya yang lagi cari ya. Ini betinanya siapa nih mas ya? Betina siapan mapan. Betina siapan mapan ya teman-teman. Jadi yang mau ternak ya, yang lagi cari burung black throat betinanya juga ready di kios Haji Agung. Nah untuk betina ada berapa ekor mas? Cuma ada satu. Oke, nah untuk harganya berapa? 700.000 ya. Seperti ini penamaannya. Untuk burung mulus ya. Dan juga sehat. Siap mapan pokoknya, tinggal dikawinkan ya. Kasih mahar ke Mas Wahab ya. Baik teman-teman, kita geser ke burung murai batunya. Ini ada terotolan murai batu, tentunya non gembung ya mas ya. Non gembung. Medan ya. Medan. Nah, ini untuk penampakan yang jantan apa betina nih? Ini yang betina. Betina ya. Oke. Kretekannya juga kering ya teman-teman. Kering. Ya, untuk warnanya juga pekat nih buat abunya. Nah untuk harganya berapa ini? 600.000. Oke, dibanderol 600.000 ya teman-teman, dari burai terotolan medannya yang betina. Stok aman ya mas ya? Aman. Oke, kita geser lagi untuk yang terotolan jantan ya mas ya. Nah ini untuk murai batu mana nih? Murai medan. Jantan. Medan jantan ya. Itu ternakan cakep itu mas, Ring Sultan. Ring Sultan dari Malang itu. Oh, ternakan dari Malang ya, Ring Sultan. Pastinya udah ternama dong mas. Ternama. Oh, udah ternama ya, udah terkenal. Gitu. 15 tahun yang lalu itu. Oke, 15 tahun yang lalu. Nah ini untuk terahnya terah juara atau gimana ini? Wah, cakep, terahnya cakep. Terahnya cakep ya. Cuma bukan APBN gitu aja. Oh, jadi ring biasa ya? Murah harganya. Harganya berapa ini? 15 dikurangi 50. Oke, jadi harganya dibanderol 1.450.000 ya. Selalu ada potongan dari berbagai macam burungnya ya mas ya. Oke, buat beli takjil teman Kicomania katanya. Oke, di sini di bulan puasa ya. Jadi burung ada potongan harga nih teman-teman, dari burung murai batunya. Nah untuk APBR ready mas? APBR ready bos. Ready ya? Ready. Nah, ini dia untuk penampakan buat protol ring APBR ya. Ini terpantau bonus ngeplong semua. Bonus ngeplong semua ya? Oh jadi sudah pada kondisi ya mas? Kondisi mas. Tentunya udah rawatan juga nih teman-teman. Untuk body juga lumayan nih. Ah ini ada yang sangar banget nih. Sangar. Tuh suaranya dewasa nih. Ini tentang suaranya. Kayak emang postur nggak bohongin ya sama paruhnya ya. Ini serem banget nih teman-teman buat posturnya yang lagi cari murai batu ring APBN ya. Dan untuk harganya berapa ini mas? Kita kasih 17. Kurangin lagi 50. Ya. Oke, untuk harganya ya teman-teman dibanderol 1.650 jadinya mas ya.
selalu ada potongan di burung murai batunya nih. Untuk harga normal 17 teman-teman, sekarang harganya berbeda, dipotong menjadi 1.650.000 dari ring APBN-nya ya. Ini sangar banget nih, calon juara ya Mas ya. Calon juara ya. Bodinya super banget nih teman-teman. Mereka juga kering. Mereka kering, parunya juga mantap. Bodi mongkok. Ya silakan lah rapat aja nih teman-teman ya. Dari murai trotolan ring APBN ya. Harga potongan. Untuk stok ada berapa ekor nih? APBN? Ada 10 ekor Mas. 10 ekor ya. Oke. Okay. Oke, ini ada yang istimewa ya buat burung murai batunya. Teraf blorok. Blorok tapi blorok ini Mas, blorok. Oh, ini blorok ya teman-teman, betina blorok. Lalu bloroknya berada di punggung ya Mas ya? Punggung Mas. Ada di punggung nih. Kira-kira ini punggung. Nah, ini titik satu ya teman-teman. Ini sebelah kiri lah agak banyak. Sebelah kiri ada banyak. Oke, jadi kita pantau dulu untuk bloroknya ya teman-teman. Oke, di atas punggung juga ada bloroknya ya. Kondisinya lagi mabung memang Mas. Kondisinya lagi mabung? Mungkin kalau udah rapi, setelah mabung mungkin tambah banyak lagi. Oke. Ah, ini kelihatan ya. Kelihatan. Di atas punggung ya. Sebelah kiri juga ada nitik dari bloroknya. Dan ini untuk harganya berapa ini? 2.000 Mas. 2.000 ya? Ya cukup dibanderol 2 juta nih teman-teman dari murai batu betina bloroknya ya. Untuk kondisinya lagi mabung ya Mas ya? Lagi mabung Mas. Lagi mabung ya teman-teman. Siapa tahu ntar rapi tambah banyak ekstrim. Oke. Jadi tinggal nunggu jackpot aja ya. Emang terahnya blorok Mas. Terah blorok ya. Oke. Oke teman-teman, kita masih geser ke burung murainya lagi ya. Nah ini ready nih buat murai batu yang betinanya yang siapan ya. Siapan. Nah ini dia untuk penampakannya. Budinya gede-gede banget nih Mas. Gede-gede Mas. Gede-gede ya. Budi apa ini? Budi Luna Maya. Budi Luna Maya. Wah keren banget nih ada murai batu Budi Luna Maya ya. Warna abunya juga pekat. Ini dia untuk penampakannya. Lalu harganya berapa ini? Itu harganya 1,2. 1,2. Ya, terbilang murah ya. Untuk harga normal berapa Mas? Normal biasanya 1,5, 1,4. 1,5, 1,4. Selalu ada potongan berarti Mas ya? Iya. Oke. Harganya dibanderol 1.200.000 teman-teman. Untuk harga normalnya dibanderol 1,5 ya. Ini dapat potongan jauh banget nih. Untuk potongannya 300.000. Betina Medan dewasa ya. Budinya jumbo-jumbo nih. Stok ada berapa ekor Mas? Ada 15 ekor. Oke, untuk stok aman ya teman-teman. Oke, kita geser ke burung impor ya. Nah, ini ada emprit Jepang. Jepang. Bukan emprit Miabi kan Mas? Bukan. Bukan ya, emprit Jepang ya. Wah ini nyeleneh-nyeleneh ya. Di sini ada untuk dari kenari, ada kenari Holland, dan di sini juga ada emprit Jepang nih. Pokoknya spesial burung impor dan lokalan ya Mas. Nah ini untuk emprit Jepangnya harganya berapa ini? Ini 90.000 Mas. Ini untuk per ekor ya? Per ekor. Oke. Kalau sepasang murah. Kalau sepasang pastinya lebih murah ya. Oke, kalau untuk sepasang berapa Mas? 17. 170.000 ya. Oke, silakan langsung merapat buat stok juga masih ready banyak ya Mas ya. Oke, kita geser ke Zebrafin yang lagi cari Zebrafinnya. Menyediakan juga ya di kiosnya Jiap. Nah ini harganya berapa nih Bos? Ini untuk penghabisan nih. Penghabisan? Penghabisan 85an Mas. 85? Lalu untuk harga normal berapa nih Bos? 100.000. 100.000 ya? Oke. Harga penghabisan ya teman-teman. Dibanderol 85.000 dari burung Zebrafinnya. Kita geser ke burung jalak suren. Nah ini untuk jalak surennya anakan ya Mas ya? Anakan. Anakan ini mandiri belum nih? Ini masih lolo Mas. Masih lolo ya? Masih lolo ya. Oke, nah untuk harganya berapa ini? 27 Mas. 270.000 ya.
Untuk stok juga aman ya mas ya? Stoknya banyak berarti burung jalakuren anakannya. Selain dari yang anakan ready ya, buah yang dewasa ya mas ya? Dan ini untuk penampakan dari burung jalakuren yang dewasa ya. Pastinya burung jalakurennya udah gacoran nih teman-teman, rawatan lama ya mas ya? Nah untuk harganya cukup dibanderol Rp450.000 dari burung jalakuren dewasanya ya. Kita geser ke burung palek. Palek ya, jadi lidah Jawa nggak bisa ngomong palek. Nah ini harganya berapa nih palek pasang mas? Pasang 2 juta mas. 2 juta ya? Red face. Oh white face, jadi muka putih ya? Iya. Oke, ini juga sebelahnya sama nih? Sama ya. Untuk sepasangnya dibanderol 2 juta teman-teman dari burung paleknya ya. Yang mau ternak dari burung paleknya silakan langsung berapat aja. Baik, kita geser ke burung Susarowo ya teman-teman, ready nih buat burung Susarowo yang gacoran ya. Kita coba pancing. Oke. Kita bisa pantau bareng ya buat burung Susarowonya gacor. Dan untuk harganya berapa ini? 8 juta ya. Oke, untuk harganya dibanderol 8 juta teman-teman dari burung Susarowonya ya, yang sudah gacor. Kami yang mancing Susarowonya ya teman-teman, jadi gacor banget dipancing sama Mas Dokur. Siapa pitok? Ready juga buat Susarowo yang anakan. Ini teman-teman penampakannya ya. Dan ini untuk harganya berapa nih mas kalau yang anakan? 6 juta mas. 6 juta ya? Jadi ini udah DNA mas? DNA jantan. DNA jantan ya teman-teman, udah DNA ya dari burung Susarowo anakannya. Untuk anakan ada berapa? Ada 2 ekor. 2 ekor ya, oke. Tinggal merapat aja buat teman kita mana yang lagi cari burung Susarowo. Baik, ready juga buat burung Foxey Hongkong pipi putihnya ya. Ini juga untuk penampakan dari burung Foxey Hongkongnya nih teman-teman yang pipi putih. Dan untuk terpantau buat Foxey Hongkong pipi putihnya sudah rajin ya, alias gacor. Untuk harga cukup dibanderol Rp2.500.000 dari burung Foxey Hongkong pipi putih yang sudah gacorannya. Yang untuk stok ada berapa nih mas bos? Stok ada 25 ekoran. 25 ekoran ya, aman ya berarti ya. Nah untuk yang Foxey Hongkong pipi hitam ready nggak nih? Ready, ada 6 ekor. Ready, ada 6 ekor. Untuk harganya berapa nih? 3 juta. 3 juta ya, kalau yang gacoran ya, yang hitam ya. Oh, bahan rajin. Oke, teman-teman, kita geser ke burung perkutut ya. Ready nih buat perkutut albino-nya. Untuk matanya merah nih, bos? Mata merah ya, pastinya ya. Dan untuk harganya berapa ini? Rp350.000. Rp350.000, teman-teman, dari burung perkutut albino-nya. Dewasa ya? Oke, nah untuk sebelah kiri ini perkutut apa nih? Cemani ya. Ini dewasa apa masih muda nih bos? Dewasa juga. Harganya? 250.000 teman-teman buat burung perkutut cemani ya. Atau teman-teman kicomania yang mau pantau buat di kandang kotaknya ya, ready juga. Nah seperti ini. Untuk harganya dibanderol dari Rp250.000 sampai ke Rp300.000. Jadi silakan tinggal pantau-pantau aja. Nah seperti teman kicomania kita nih lagi pada pantau burung perkututnya ya. Atau yang mau ombyokan dari burung perkutut bangkoknya juga ready di kiosnya Haji Abu ya. Ini dia untuk penampakannya. Harganya cukup dibanderol Rp150.000 buat burung perkutut ombyokannya ya, perkutut bangkok teman-teman. Untuk stok juga ready ya, masih aman. Dan buat teman kicomania atau kungmanianya ya, yang mau cari perkutut gacorannya juga ready nih. Jadi udah pilihan ya, kalau yang pilihan udah di kandang masing-masing seperti ini ya teman-teman. Dan untuk harganya berapa nih mas bos? 500-an ya. Jadi tergantung dari materi ya buat burung perkututnya.
silakan langsung pantau-pantau aja, atau yang mau berbelanja online tinggal halo-halo. Nomor berada di deskripsi atau di pojok video paling atas ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu untuk informasi harga burung di kiosnya Haji Abu. Semoga selalu bermanfaat buat teman kicau maniaknya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.